pembuatan film dokumenter I Gusti Kutu Jelantik Sang Panglima Perang dari Bali Utara bersama TVRI Nasional. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Karyaman Putra Esos MM menerima tamu rombongan dari tim TVRI Nasional perihal pembuatan film dokumenter tentang ketokohan dari I Gusti Kutu Jelantik Sang Panglima Perang dari Bali Utara dalam program Inspirasi Indonesia. Pasti yang namanya Dinsos Melawan Lupa. Dari Dinsos Melawan Lupa, harapannya adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, generasi muda maupun dari anak-anak sekolah agar mengetahui bagaimana hasanah tentang peperangan, perjuangan, termasuk tokoh-tokoh yang ada di Buleleng. Pembuatan film dokumenter dimulai dari pengambilan video visual di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini, Kadisos sebagai narasumber menjelaskan tentang awal berdirinya Monumen Jagerage yang ditokohi oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama Jero Jempiring. Di mana I Gusti Ketut Jelantik adalah tokoh ahli strategi baik itu dari peperangan, pertahanan, sampai dengan pembangunan Buleleng. Kadisos menyampaikan dalam kesempatannya, kegiatan ini juga merupakan kaitan dari tugas pokok fungsi dari Dinas Sosial yang menjaga, merawat tempat-tempat atau tonggak sejarah perjuangan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan juga hal ini bagian dari inovasi yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yaitu Dinsos Melawan Lupa. Salam Dinsos hadir.